soalan nombor tiga, sebuah kapal berlayar dari kedudukan A ke kedudukan B dengan keadaan jarak OA sama dengan OB. Laluan kapal tersebut adalah selari dengan daratan. Dari kedudukan B, kapal tersebut akan berlayar ke arah utara menuju ke rumah api C jika OA sama dengan 20 hitung sudut A. Jadi, seperti lukisan tu dah bagi, okay, O ada kat sini, OA, OB. Sini O, tu ni rumah api. Dia ada C dekat sini. Okay, jadi yang ini selari. Jadi, dan kemudian jaraknya 35. Jadi, yang ini kita, kamu kena tahu, trigonometri yang kita belajar ni hanyalah boleh digunakan dalam konteks jika ada segitiga. Segitiga itu mestilah segitiga bersudut tegak. Jika dia bersudut tegak, dia tak boleh pakai ini. Jadi, apa kamu kena buat? Kamu kena potong dulu. Ini 20 meter. 20 meter. Yang ini akan terbahagi dua sebab jarak dia sama dah. Okay, jadi kita potong ni. Okay, ini akan jadi 17.5 lah. Faham? Okay. Jadi theta tu dia ada dua bahagian. Maknanya yang ini setengah theta lah. Jadi yang theta tu cikgu gantikan sebagai x dan x. Jadi nilai x tu, kita dapat nilai x, kita bahagi, kita darab dua, itulah nilai theta. Jadi sudut untuk, jadi nak ukur sudut tu, kita dah ada ni. Apa kaitan x dengan sudut ni? Ini adalah dia punya apa? Opposite ni O, iaitu bertentangan. Yang ini adalah hypotenuse. Jadi O dengan H, apa dia? Sin. Jadi kita kata sin X adalah sama dengan 17.5 per 20. Okey. Jadi untuk yang ini, untuk tahu nilai X ni, kita nilai X ialah kita kan shift sin. Dia akan keluar kalkulator sin negatif 1 untuk 17.5 per 20 ni. Jadi berapa? 60. Okey. Tekan shift sin. Okey, 61.04. Itu nilai X. Jadi nilai theta ialah dua kali ganda ni sebab theta tu semua dua-dua ni. Okey, jadi darab 2 akan dapat 100 berapa? 122.08 darjah. Okey. Betul. Theta tu kedua-dua belah tu. Jadi yang cikgu potong tadi supaya dia jadi satu segitiga bersudut tegak. Okay, B, jarak dalam meter di antara kapal tersebut di kedudukan B dengan rumah api. Oh, dia nak B dengan rumah api. B tu dia dah, sebenarnya B tu bukan kat sini dah. Ataupun rumah api tu juga pindahkan sikit ke sini. Dekat macam tu. Okay, jarak dia ke sini lah yang ni. Kalau ikut gambar aja yang dalam buku teks lah ya. Jadi, itu nak tahu panjang ini, depan ni lah. Faham? Sebab yang ni selari dengan jarak ni. Selari yang tu. Okay, jadi yang itu dah jarak tegak tu. Jadi, jarak tegak ni berapa? Jadi, kita gunakan apa tu? Pythagoras Theorem. Jadi, yang ni B. Ini B. BC kuasa 2. Disebabkan kita ada hypotenuse dan kita tak ada yang yang kita cari tu bukan hypotenuse, jadi kita tolak. Jadi 20 kuasa 2 tolak 17.5 kuasa 2. Itu untuk kuasa 2. Jadi, okey. Lepas tu punca kuasa 2 bagi
Berapa tu? 93.75. Sembilan perpuluhan enam lapan meter. Cikgu bagi dua tempat perpuluhan je. Okey. Dan kemudian nilai C. Dia nak apa? Nilai tangent AOC. Mana AOC? AOC. Oh, okey. Nilai tangent itu yang semua ni lah. AOC tu semua ni. Semua ni. Itu. Okey, jadi tangent. Dia nak tangent AOC. Jadi sebelum cari tangent AOC tu, cikgu akan lukis balik sini. Ini katalah sini sebagai X. Jadi cikgu sebelum cari AOC, cikgu kata cikgu cari nilai tangent bagi sudut AOX. Cikgu tak, AOC tu memang soalan dia. Tu soalan dia. Okay? Jadi tak gini, kalau kita dapat nilai tangent untuk AOX tu kat sini. Sebab ini dalam satu segitiga busuk tegak. Macam ni. Faham? Segitiga ni kita gunakan. Segitiga ni. Kita dapat sudut sini, dia akan berkaitan lah. Tangent AOX. Jadi kita labelkan, kita tahu sini 20. Dan sini pun kita tahu 17 tadi. 17 tu kat sini. 17 di sini. Sini 17.5. Dan kemudian kita tahu juga dah ni. Yang tegak ni kita tahu 9.68. Jadi bila yang itu, jadi kita kamu tak boleh bagi dia ni dulu, iaitu 9.68. Apa tangent tu apa? Ingat lagi tak? Apa tangent? Opposite over adjacent. Jadi kita kata 9.68 per 17.5. Jadi kita boleh boleh apa? Boleh kecilkan atau memudahkan. Jadi okey ni dah jadi dalam kes ni dia kita bagi dalam perpuluhan lah. Okey, 0.5531. Okey, sebab ini nilai tangent ni. Sebab ni nilai tangent dalam dalam perpuluhan. Faham? Bukan nilai sudut. Kalau ni sebab ni memang ada 0.5. Sebab bila kita kurangkan titik ni dalam, kalau kita ubah pada sudut, dia akan jadi berlainan. Bila kita ambil dua tempat perpuluhan dengan ambil tempat perpuluhan tu jauh beza. Okey. Jadi tangent yang ini mewakili sudut dalam sukuan pertama. Dan soalan dia tu mewakili sudut dalam sukuan keberapa yang agak besar macam ni? Salah. Sebab ini kan satu garis lurus saja. Kalau garis lurus, ya, yang sini dengan tambah yang ini, dia 180 saja. Jadi kalau yang ini dalam sudut dalam sukuan pertama, contoh 60, ini 120. Kalau sini 70, 110. Kalau sini 80, sini 100. Okey, jadi yang ini sukuan pertama, yang ini sukuan kedua. Jadi kenapa? Kenapa nak tahu itu? Sebab dalam sukuan kedua, ASTC, sukuan kedua, nilai sin saja yang positif. Nilai jadi untuk tangent negatif. Gitu. 0.5531. Jadi itu jawapan untuk soalan nombor 3.